kenapa peluncurannya malam? Karena secara naturnya itu bumi mengelilingi matahari. Nah itu setiap 6 bulan sekali itu ada saat bumi berada di utara dan ada saat bumi berada di sisi selatan matahari. Nah untuk periode peluncuran dari September sampai sekitar April itu bumi ada di bagian utara. Jadi pada saat Telkom 3S itu di bulan Februari, sehingga siang hari posisi yang ada di Eropa dan Amerika. Nah sementara satelit Merah Putih diluncurkan di bulan Agustus. Nah ini satelit ada matahari sedang ada di selatan kita. Sebenarnya bukan mataharinya, matahari itu, tapi bumi kita ada di utaranya matahari. Jadi kalau kita bilang matahari ada di selatan, sehingga posisinya itu malam hari waktu Eropa dan waktu Amerika, sehingga itu yang terjadi. Karena kenapa? Kita butuh matahari untuk mencas satelit itu. Jadi pas sudah sampai di atas, kalau bisa dia mengambil solar dari betul. Matahari. Ya. Karena power utama dari satelit adalah solar panel dari matahari. Nah, pada saat dia peluncuran itu disuplai oleh internal powernya yaitu baterai. Nah baterainya ini punya kemampuan terbatas karena nanti dia akan dipakai untuk proses berikutnya yaitu manuver. Jadi perlu dicas untuk memastikan bahwa seluruh subsistem yang ada di satelit bisa tersuplai power.